itu tuh kayaknya lawan lawannya Kenji nih. Ini namanya siapa tahu nih? Aduh. Emang iya sih, bener. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Rizky Ramadan atau biasa disapa Bokir Pria Tampan Stok Terakhir. Yo, gokil. Nah, kali ini gue mau reaction foto-foto yang rasanya yang bisa dibilang itu bahan lah. Wes, ya, tahan. Bahan apa lu? Bahan istri. Yaitu kita mau reaction goyangan yang hot. Langsung aja kali ya. Aduh, gue nih ya, dari sekian gue lihat video ini nih. Anjir, bisa lo pargoy. Kemarin gue bocil-bocil kagak bisa pargoy anjir. Oke, langsung deh kita reaction foto pertama ya. Video pertama ya. Nah, kita mau langsung kemana ya? Aduh. Ini lagi rame-ramenya nih. Ini nih. Buset, aduh mekanik gila. Tahan, iman gue kuat, selau. Enggak, ini gue enggak, sedikit sih. Enggak, jadi ini emang gue akuin jago sih sebenarnya pargoy anjir lu, sadis lu. Aduh, mekanik lagi tulisannya. Dari Oki, tim mana kalian? Waduh, gue tim dua-duanya aja lah. Tapi ya mana ada sih yang mau, rokok gue aja ketengan. Ape gue ini ya kan, ya, sementara dia itu apenya IP, aduh minuman gue ini yang 1001, aduh anjir. Tapi buat kalian jangan nafsu lo ngeliat cewek kayak gini, ntar win lo ini. jangan negatif, ini tuh, ini minuman, kalian negatif mulu ya. Oke lanjut ya. Aduh. Emang iya sih, bener. Musang amat gue, agak canda kawan. Ya, kita lanjut ya. Reaction video ketiga. Aduh. Gila. Kakinya bisa lo kayak gini lo. Coba gue. Anjir, kagak bisa anjir. Set, cewek sih kenapa lentur banget ya? Ponakan gue aja lentur banget kakinya ya. Anjir. Waduh, sadis. Parah. Meresahkan 18 pargoy. Namanya anjir. Oke, kita gitu, lanjut. Oke. Kenapa dia mulu? EPP enggak? Ya. Anjir, pargoy. Kenapa jago sekali ya pargoy ya? Ada yang tahu pargoy? Kalian tahu nggak sih pargoy singkatan dari apa? Penasaran loh, pargoy itu apa sih? Pargoyangan kali? Pargoyangan? Iya. Waduh, pargoyangan. Boleh. Tapi emang enak sih. Nggak bercanda aja. Aduh. Anjir gua, aduh. Traveling anjir. Siapa? Aman. Agak sedikit tegang sih. Tegang maksud gue ngomongnya nih. Soalnya gue jarang banget kan reaction foto kayak gini, video kayak gini. Nah ini lawannya kayaknya nih. Ini lawannya pargo ini kayaknya nih. Itu tuh kayaknya lawannya Kenji nih. Ini namanya siapa tahu nih? Gua nggak tahu namanya siapa. Namanya ada nih. Eonizu.
Zoa, itu dia tuh. Aduh, sadis. Sadis. Kira dua monster kayaknya, dua monster pargoy kayaknya. Soalnya ada tulisan pargoy panas. Tapi jumpa ya buat kalian ya, padahal bukan akun akun-akun realnya kan, bukan akun-akun realnya orang tersebut, tapi kenapa banyak banget ya yang apa ini, ngupload, nge-up gitu ya. Kenapa ya? Apa nyari viewer atau gimana itu? Nah, mungkin gua enggak tahu, terserah kalian lah. Anjir. Ini kayak apa ya? Bunglon kayaknya ya. Eh. Bener keket bunglon ya? Kacamatanya. Anjir, tapi keren loh, sumpah. Oh, captionnya orang gila. FBP orgil ngakak. Anjir, pargoy. Tapi gokil sih ini. Mungkin ya batunya beda. Tapi keren sih. Orang-orang kayak gini tuh keren. Apa ya? Ada aktivitasnya daripada menghina orang. Terus. Oke, kita lanjut. Lanjut. Gokil, Bang. Lanjut. Widih, lentur ya. Jujur gue laki kayak gitu dah. Anjir, kagak bisa pargoy. Kemarin gue bocil juga kagak bisa pargoy. Diajarin gue bocil. Kita lihat ikan ikat pinggang termahal di Indonesia. Hei, kamu buat Andriani itu ikat pinggangku juga kayak gitu. Tali sepatu. Jadi ketika kita berburu-buru atau kita emang gak punya tali tali ikat pinggang yang seperti biasanya dipakai, pakai tali sepatu. Karena itu emang enak banget sih, simple, tinggal diikat doang. Oke, lanjut. Tak pargoy tak. Jago juga lu tak pargoy tak. Hah? Ajarin tak, ajarin gua tak, ajarin gua tak. Anjir gua nih ya, gua kan hashtagnya pargoy ya. Tiba-tiba ada dia nih. Ini ada yang komen, ada yang komen. Bang, kata Bokir, dompet lu hilang, Bang. Oh, ini waktu itu dia pas ke Jogja, dompetnya hilang, benar. Oke, lanjut. Tai lu tak lu. Oke, tak ajarin gua tak ya. Anjir, keren lu, dia lu, bisa pargoy lu. Sumpah ya. Ini gua lagi ngeliat beranda tiba-tiba nongol dia kan, anjir. Viral juga emang. Oke, lanjut. Oh, ini nih, ini nih, ini. Celananya kayak corong minyak, lo tau gak tuh yang kayak lo beli minyak tanah terus di drijen tuh itu kan ada corongnya tuh. Ini minyak apa, celananya kayak gini tapi keren nih. Dulu gue pakai kayak gini, celana cutbray namanya. Yoi, gokil, dia joget pargoy pakai kacamata. Oke, tapi jago sih sebenarnya. Kita setel lagi nih, kita setel lagi. Buset anjingnya. Lentur banget lu jadi manusia, anjir. Tapi gua akuin lu keren, bre. Lu keren, lu gokil, keren. Pokoknya sukses buat lu ya. Kita lihat komentarnya nih, kita lihat komentarnya. Berapa tahun kemudian itu gue kenapa ya, Allah? Astagfirullahaladzim. Terus. Biarin aja ngap, nanti juga kalau udah gede malu sendiri. Oke, siap. Apa apalah ya. Karena gini loh, karena hidup itu gimana ya, hidup itu kita yang menentukan. Terserah lo, mereka mau jadi apa, mereka mau kayak gimana. Itu yang kebahagiaan, karena kebahagiaan itu yang milik diri kita sendiri. Belum tentu lu lu nunjukin, misalkan nunjukin kebahagiaan lu ke orang lain itu kayak semacam kayak gini, belum tentu orang lain itu mau kayak ngikutin kayak lu kayak gitu sih menurut gue. Tapi ya menyarankan sih nggak apa-apa, mengkritik itu nggak apa-apa. Oke, lanjut. Oke. Papa mau yang kau dulu ya.
Pare kumpul. Anjir, anjir. Kenapa sih, Po? Aduh, ya ampun, Po. Lu itu sebenarnya lucu, lucu banget, ganteng, keren, ya kan? Kenapa tingkah lu kayak gitu, itu? Kenapa gayanya gini? Oh iya, anjir. Anjir. Tapi lu, Po, udah menghibur semuanya, ya kan? Respect lah. Tapi katanya Popo ini, Popo ini dia udah beli mobil, gengs. Jadi penilaian orang terhadapnya itu sebelah mata doang, dan akhirnya dia membuktikan Popo ini membeli mobil yang baru-baru viral ini, yang baru-baru beredar ini di TikTok kan. TikTok itu kan dia mobil putih kalau nggak salah ya, dia beli mobil. Tapi keren Popo, sukses Po. Lanjut. Itu dia gue duetin mulu Popo. Joget-joget, emang orangnya kayaknya lucu gitu. Ya nggak ngerugiin dan juga ngehibur diri sendiri dan semuanya sih menurut gua. Ya kita lanjut ya. Lancip, lancip. Lancip. Anjir. Ini jujur ya, jujur ya. Gua masih penasaran sampai bahkan sampai sekarang tuh gua bingung. Dan katanya kalau di POM itu emang bener nggak boleh main HP gitu. Kayak gimana sih maksudnya? Padahal deket-deket yang main HP gitu kan. Bingung gue kenapa POM nggak boleh main HP gitu. Apa karena apanya atau gimana ya kan? Ini kok boleh tapi ya? Ya mungkin emang kecuali ya, kecuali lu bener-bener deket kali main HP. Karena kan HP itu kayak gimana ya? Panas juga kan? Ya pengen. Ah? Radiasi ya, ada radiasinya juga kan, mungkin takut meledak. Mencegah lah ya, pada intinya mencegah lah. Sedih payung sebelum hujan sih menurut gue. Oke, oke lanjut. Ya sukses terus buat kang bensin nih, karena kalau bensin gue habis kan pasti ke tuang bensin. Oke, lanjut. Gue suka sama cewek tuh ketika dia pargoy sih kayaknya. Gue kayak baper banget ngeliat cewek pargoy anjir. Wah lu bukan baper cing, tapi nafsu anjir. Kacau, lu bukan baper tapi nafsu. Ah kacau, kacau. Anjir ngeliat cewek pargoy langsung baper, gila kan nafsu itu namanya. Ah kacau, kacau. Gila, 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 gila. Emang nafsu mah kan semua manusia juga pasti ada. Nafsu mah, gue gak munafik kan. Cuma ya, omongan lu, PA, baper anjir. Tapi, boleh juga sih. Anjir. Anjing pare. Entar diulek lu, Bud. Anjir. Ini enggak ada datang buat pare gue kita. Aduh. Aduh, astagfirullahalazim. Cuci mata malam-malam enggak apa-apa lah, dikit malah. Kalian tuh gue kasih bonus buat kalian lah. Aduh, segar banget. Anjir gak kuat gue, anjir. Ah, anjir. Tapi gue untungnya tahan, tahan. Ya cuma cuci mata sih gak apa-apa. Masih aman kan? Aman. Aduh, nih ya terakhir nih. Terakhir ya, terakhir ya, terakhir. Ada yang diulek nih, diulek bener-bener diulek itu mah. Nah, ini. Enggak sanggup, Inyong harus sanggup. Muka Inyong di anu-anuin. Tadi komen nih lucu nih. Semoga cepat nikah ya, biar Kak kebelet mulu, biar enggak kebelet mulu. Anjir. Amin, kita doain aja biar cepet nikah lah buat Neng Unicet Jawa. Wah, parah nih lu, enggak boleh gitu, lebih mahalan cilok. Astagfirullah. Kayak gini banget ya cari uang. Udah enggak apa-apa lah. Maksudnya enggak apa-apa lah, kalian enggak usah komen lah. Itu hidup dia, dosa dia, dia yang nanggung. Kita cukup apa ya? Jadi penonton aja sih. Dibang tonton kan enak buat ya, untuk dosanya kan biar dia yang nanggung gitu. Dan kalian gak usah ribet-ribet ngurusin hidup orang gitu.
apakah hidup kita udah bener kayak gitu kan. Ya, gak apa-apa sih menyarankan, mengkritik, jangan kelewat batas lah. Pokoknya sukses lah buat untuk buat semuanya. Thank you nih. Mungkin sekian dulu kali ya dari gue kan. Gue izin pamit. Mohon supportnya ya. Oke, jangan lupa subscribe channel Bang Botrip. Mohon dukungannya untuk menuju 1 juta subscriber. Amin. Nah, buat kalian nanti tulis aja kolom komentar apa yang apalagi yang mau gue reaction atau mau gue bikin konten nih. Langsung aja lu tulis di kolom komentar, oke? Thank you, see you next time. Gue Rizky Ramadan atau biasa disapa Bokir, pria tampan setotari, izin cabut. Respect.